Hadis yang ke-123 masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw rah." Siapa yang berangkat ke masjid atau kembali dari masjid, "A'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah." Allah menyiapkan untuknya sebuah tempat jamuan di dalam surga setiap dia berangkat dan kembali dari masjid. Kalau kita ini disiapkan jamuan oleh orang yang terpandang, ya subhanallah, kita berbangga, kita berbahagia, ya kita senang, bahkan mungkin kita foto-foto kemudian disampaikan ke dunia maya lewat Facebook, ya kemudian di status kita, ya hari ini saya diundang fulan, makannya ini, ya secara detail, masya Allah. Lalu bagaimana jika jamuan itu jamuan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itu kita dapatkan, ayuhal ikhwah, setiap kali kita menuju ke masjid dan kembali dari masjid untuk kemudian menunaikan salat berjamaah.